Gaya kompak ciri urban antara yang diketengahkan untuk Volvo XC40 T5R design sebagai kenderaan utiliti sukan SUV crossover yang mula ditawarkan ke dalam pasaran tempatan pada 2018. 3 tahun selepas itu diperkenalkan pula model XC40 dengan ciri kenderaan plug-in hybrid PHEV yang melengkapi keseluruhan model Volvo di Malaysia dengan ciri sebegitu. Namun evolusi diteruskan pada 2022 dengan pengenalan Volvo XC40 Recharge Pure Electric ini adalah kenderaan elektrik sepenuhnya sebagai satu anjakan teknologi terbaru jenama itu di negara ini. Paling menarik, ia adalah kenderaan elektrik pertama di Malaysia yang dipasang secara tempatan di kilang pemasangan Volvo di Shah Alam. Okey, selepas sesi pelancaran pada hari itu, ini diadakan pula sesi pandu uji Volvo XC40 Recharge Full Electric. Kerjaan dia baik. Jom kita tengok macam mana prestasinya di jalanan. Okey, untuk ruang dalaman XC40 Recharge ini, ia menampilkan rekaan yang hampir sama dengan model-model Volvo yang lain, seperti Sensors Connect yang bersaiz 9 inci ini adalah yang seperti ditawarkan pada model-model seperti S60, XC90 dan lain-lain lagi. So itu pada bahagian pemandu dengan panel meter TFT digital penuh, memaparkan pelbagai maklumat lah untuk memudahkan anda melihat sama ada untuk navigasi ataupun larasan hiburan dan juga lain-lain lagi. Untuk sistem infotainment daripada Harman Kardon ini adalah sistem bunyi yang premium, jadi memang bunyi yang terbaik lah ditawarkan. Ia juga datangkan dengan kerusi sport, sokongan sisi dan juga belakang, memberikan anda pengendalian lebih baik lah sama ada pada pelajuan ataupun pada selekoh. Ia juga didatangkan dengan sistem pemanduan dengan single pedal, iaitu pedal kelajuan dan brake adalah satu. Jadi memudahkan pemanduan anda lah dan menjadikan pemanduan anda lebih seronok dengan kenderaan elektrik sebegini. Prestasi pemanduan dinamik kenderaan ini nyata berbeza dengan suntikan 408 kuasa kuda dan 660 Nm torque adalah menyemai jentera-jentera berprestasi tinggi. Volvo XC40 Recharge ini bukan sahaja tampil responsif, malah torque yang tinggi memudahkan pintasan kenderaan dilakukan dan ia sangat pantas. Kuasa elektrik Dui Motor pacuan semua roda ini mampu mencapai kelajuan sehingga 180 km/jam yang dikuasakan dengan bateri lithium ion nickel rich dengan kapasiti 78 kilowatt hour. Menerusi pengecasan penuh bateri, ia mampu mencapai jarak sehingga 418 km yang boleh dilakukan di rumah atau lokasi pengecasan awam. Selesai dijanda baik, kami berpeluang ke Genting Highlands bagi menguji keupayaan pendakian dan ternyata tiada masalah atau kehilangan kuasa, cuma perlu lebih berhati-hati dengan pengendalian kerana kenderaan ini sentiasa bersedia dengan limpahan kuasa. Meskipun pelbagai ciri terkini dan kelajuan, Volvo yang dikenali sebagai kereta paling selamat melengkapi kesemuanya dengan elemen keselamatan terbaik IntelliSafe untuk pencegahan dan perlindungan kepada keseluruhan penumpang. Untuk pasaran Malaysia, XC40 Recharge Pure Electric dijual pada harga RM262,459 yang merangkumi kabel pengecas kereta, pakej servis tahun atau kilometer, jaminan kenderaan selama 5 tahun, bateri 8 tahun dan bantuan di jalanan selama 5 tahun. Secara keseluruhannya, Volvo XC40 Recharge Pure Electric ini sebagai satu model yang akan menjadi pemangkin kepada pasaran EV di Malaysia. Sudah pasti tiada lagi kos petrol diperlukan dan secara purata pandu uji kami pada hari itu untuk jarak 400 km hanya melibatkan kos sekitar RM28 berdasarkan anggaran kadar tarif elektrik semasa. Malah untuk kos servis juga dengan selang masa setiap 30,000 km pastinya menawarkan lebih kelegaan kepada pemilik. Sememangnya ia seronok untuk dipandu dan bakal memberi pengalaman baru kepada pemiliknya kelak. 5 pilihan warna ditawarkan iaitu Blackstone, Crystal White Pearl, Denim Blue, Glacier Silver dan Sage Green.